Kita tunggu angin datang tapi angin tak ada petang ni, so kita tiup je benda ni. Sekarang saya akan tiup je sebab tak ada angin. Oh, ada angin sikit. Selamat kembali ke channel saya. Kali ini saya nak kongsikan tips pula. Kalau kita pakai lavia mic dekat luar, pastikan kita punya lavia mic ni ada dead cat yang kecil macam ni. Okey. Murah je kalau anda beli dekat Lazada ke, Shopee ke. Anda boleh gantung dekat baju ataupun di dalam baju. Dia masih boleh rakam, sebab dia rakam semua ke semua arah. Dan bunyi kereta dekat sebelah sana pun anda boleh dengar. Tapi bunyi angin, ada sikitlah angin. Dia pun boleh tapis dan kurangkan. Angin tak berapa kuat, sikit je. So ini suara saya kalau pakai dead cat pada lavia mic. Dia boleh merakam bunyi sekeliling, bunyi suara saya. Bunyi keliling tu kita panggil sebagai ambient noise. Semakin kuat bunyi di sekitar, anda kena cakap dengan lebih kuat lah. Okay guys, kita tunggu angin tapi angin tak ada. Kita tunggu angin datang tapi angin tak ada petang ni, so kita tiup je benda ni. So, ada dengar tak bunyi tiupan yang penuh kasih sayang daripada saya? Kalau dia tak ada dead cat ni, okay. Ini dia tanpa dead cat guys. Ini love mic tanpa dead cat melekat dekat situ, tak ada span pun. Ya. Anda boleh dengar saya sentuh dia tadi. Sekarang saya akan tiup dia sebab tak ada angin. Oh, ada angin sikit. Ada angin. Ya, angin ada kuat sikit bertiup. So, inilah suara dia kalau kita menghadap angin. Ini membelakangi angin. Ya. Suara saya menggunakan love mic. So kita test balik pakai dead cat ni. Ni cari lubang dulu. Oh, cucuk dia. Okey, dah masuk. Dead cat ni masuk begitu saja. Ni suara dia dengan dead cat dan bunyi sekitar. Ada angin sikit. So kalau anda ada masih dengar bunyi angin selepas saya pasang dead cat ni, sila komen di bawah. Sehingga dia boleh kurangkan sedikitlah bunyi angin. Yeah. Jadi itu sajalah kita punya review shooting di luar menggunakan lav mic dan dead cat. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye.